Buat apa sini? Oh, Pak Hana. Aku dari lepas tadi. Kau apa khabar? Sihat ke? Tak boleh lah sihat. Kau macam mana? Aku pun alhamdulillah lah sihat. Sebenarnya aku nak balik rumah ni. Tapi Alana dah berjumpa, jadi aku nak pulangkan bekas makan yang kau bagi bekas. Boleh juga. Ya, terima kasih. Sama. Eh, jap. Eh, balik lagi. Aku ada benda nak bagi kau. Boleh ke? Ah, ni aku ambil lah. Wah, sedap. Alhamdulillah, terima kasih ya. Banyak rezeki kau. Nanti aku balas. Kita pergi balas. Ya, kalau aku lah. Terima sama. Dari cerita ini, kita dapat kaitkan hadis ini. Agar kita selalu berbuat baik kepada jiran dan mengucapkan terima kasih dengan menambahkan pujian terhadap kebaikannya dan mendorong kita agar membuat kebaikan kepada jiran sekitar. Adakah korang tahu apakah ciri-ciri jiran yang baik? Jiran yang baik biasanya ramah, saling menghormati privasi, siap membantu ketika perlu. Mereka juga cenderung menjaga lingkaran sekitar agar tetap aman dan nyaman. Cara-cara berbuat baik kepada jiran. Anda biasanya berbuat baik kepada jiran dengan saling menyapa, menawarkan bantuan jika diperlukan atau memberi makanan atau hadiah. Mengungkapkan selain itu, menjaga kebersihan dan lingkungan agar memberi menjaga lingkungan kebersihan agar memberi kebaikan kepada jiran kita.